Yo, para Wibu Urbaners, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen Wibu Spoiler. Nah, dari kemarin kan gue udah bahas Shadow Garden terus gitu ya. Nah, sekarang gue itu mau bahas musuh mereka yaitu Cultus Diabolos atau ya Sekte Diabolos lah. Tapi ya sebelum mulai ke pembahasannya, gue mau kasih tahu dulu nih. Kalau lo mau dukung gue lebih jauh, lo bisa traktir gue kopi hitam di traktir ID yang linknya gue taruh di deskripsi. Atau kalau lo mau dukung gue tapi ya pengennya bayar pakai pulsa, lo bisa kirim gue super thanks yang ada di YouTube gitu kan. Dan ya gabung ke membership warga isekai buat dukung gue sebagai seorang content creator dan seorang penulis. Dan kalau lo gabung ke membership ya lo bisa akses konten eksklusif yang merupakan ya dua cerita original karya gue sendiri, yaitu Isekai no Shiroi Ansatsu Saga Oji sama Ninaru dan The Zero Esper. Sama ya satu cerita fanfiction DxD yang gue bikin yang berjudul High School DxD Phantom Ballet. Dan kalau lu belum nonton ya, lu bisa nonton dulu cok secara gratis. Link playlist ya gue taruh di deskripsi. Jangan lupa nonton nih cok. Dan oke lah ya, daripada gue banyak bacot gitu ya, mending lu pada siapin kopi, siapin cemilan, siapin sebatang rokok dan kencangkan tanda dalam. Kalau udah kita langsung aja lah ke pembahasan. Cultus Diabolos, ya organisasi yang awalnya dikira cheat itu ya cuma tipu-tipunya dia doang gitu kan, buat ngebohongin anggota Shadow Garden. Karena ya siapa sangka gitu kan, kalau apa ya, kebohongannya cheat itu merupakan suatu fakta. Bahkan cheat aja gak percaya gitu, pas pertama kali dia tahu kalau Cultus Diabolos itu ada, dia benar-benar gak percaya kalau kebohongannya itu jadi kenyataan gitu. Nah, pada awalnya Cultus Diabolos adalah organisasi rahasia yang bergerak diem-diem gitu kan, yang bahkan ya namanya itu gak pernah muncul di publik gitu. Tapi ya, semenjak kemunculan Shadow Garden, nama Cultus Diabolos itu mulai terkenal sebagai organisasi yang menyembah iblis, yang suka melakukan eksperimen, dan yang sebagainya lah. Ya, kalau dipikir-pikir lagi sih ya emang lucu gitu ya, organisasi mereka kebongkar karena tipu-tipunya cheat gitu kan, demi muasin hasratnya sebagai seorang cuni. Itu benar-benar kayak, ah what the fuck man gitu ya. Nah, tujuan Cultus Diabolos itu sebenarnya ya masih belum jelas gitu kan buat gue pribadi. Karena ya kalau dibilang untuk membangkitkan Raja Iblis Diabolos, ya itu emang benar gitu kan. Tapi ya di mata gue, tujuan mereka itu apa ya, kayak bukan cuma itu doang, melainkan ya kayak memanfaatkan kekuatan Diabolos buat menguasai dunia. Karena ya kalau sekedar membangkitkan Raja Iblis Diabolos, harusnya ya mereka nggak bakal nyusup gitu kan ke beberapa kerajaan atau ya hampir ke semua kerajaan gitu kan, dan jadi orang-orang penting di setiap kerajaan. Bahkan ya Cultus Diabolos itu sampai memanipulasi sejarah soal keturunan pahlawan, yang mana ya kutukan Diabolos itu kan awalnya adalah bukti keturunan pahlawan. Nah, bukti itu mereka rubah, atau lebih tepatnya sejarah itu mereka rubah, yang dimana ya mereka yang terkena kutukan Diabolos itu jadi kerasukan iblis Diabolos, yang ngebuat mereka atau para keturunan pahlawan itu jadi terbuli gitu kan di masyarakat, karena ya manipulasi sejarah dari Cultus Diabolos. Padahal ya kutukan Diabolos itu cuma semacam kutukan biasa, kutukan yang bisa disembuhin kalau mau nyari sihir penyembuhnya. Contohnya ya kayak cheat aja bisa nemuin gitu kan. Terus si Ita atau Eta lah, gue bingung nyebutnya gimana, yang jelas ya si Eta ini dia itu bisa nyiptain semacam alat penyembuh kutukan Diabolos gitu. Jadi ya masa iya gitu kan kagak ada yang kepikiran buat nyembuhin kutukan Diabolos. Nah, itu yang dipermasalahkan. Ditambah ya Cultus Diabolos itu juga nyari katalis atau buku sihir Diabolos dari para orang yang punya kutukan Diabolos. Selain itu ya kayak yang kita tahu lah gitu kan, kalau mereka ya suka nyulik orang, entah yang punya darah pahlawan kayak Alpha gitu kan, atau yang sekedar buat eksperimen doang gitu kayak Alexia dan Victoria. Dan tujuannya selain buat nyari katalis Diabolos, itu juga untuk memperkuat kultus mereka dengan kekuatan Diabolos yang mereka dapat dari kutukan Diabolos. Dan kalau hasil eksperimen itu gagal, ya mereka orang-orang yang diculik dan dijadikan bahan eksperimen itu ya bakal dibuang gitu. Contohnya kayak si dia nih, siapa sih, lupa gue namanya yang jelas ya, teman satu penjaranya Alexia. Dan ya kalau berhasil ya kayak si Zenon ini yang bakal dicuci otak dan jadi pengikut sekte sesat yang satu itu. Tapi ya sejauh ini sih yang ditunjukin yang berhasil melewati masa eksperimen ya cowok doang gitu kan, sedangkan yang cewek ya pada gagal semua gitu, pada jadi monster lah. Dan ya kenapa bisa begitu? Ya sejauh yang gue tahu gitu ya, karena ya
cewek itu lebih rentan buat kutukan dia bolos, entah itu yang eksperimen ataupun yang emang dari lahir punya kutukan dia bolos. Sedangkan cowok ya masih bisa bertahan lah dari kutukan dia bolos. Dan para cewek itu yang udah gagal ya kebanyakan dari mereka jadi anggota Shadow Garden. Jadi ya kalau ditanya apakah Shadow Garden itu keturunan pahlawan semua, jawabannya enggak. Ada yang dari awal kena kutukan dia bolos kayak Alpha, dan ada yang karena hasil eksperimen kayak si Victoria. Nah, di antara pengikut kultus Diabolos, ada orang-orang penting di dalam kultus yang satu itu. Dan ya, cara bedainnya sih gampang banget. Mereka yang punya peran penting di kultus Diabolos bakal dikasih nama. Sedangkan yang cuma pengikut biasa doang gitu ya, yang nggak bakal dikasih nama. Dan mereka itu juga dikelompokkan jadi beberapa kategori lagi. Yaitu dengan satu nama atau ya namanya itu cuma satu doang gitu lah. Kayak Modred, Nelson, Dom, dan Rex. Dan ada yang pakai dua nama, kayak Viscon Olba. Nah, BTW Viscon ini bukan gelar ya, tapi semacam nama gitulah. Terus ada si Badut Zenon Griffin ini yang ngeselin banget gitu kan. Dan ya, satu lagi si kakek-kakek tua bangga ini yaitu Ruslan Bernet. Dan di atas para pemegang nama, itu ada satu jabatan lagi yang merupakan jabatan tertinggi di Sekte Diabolos, yaitu pemegang kursi meja bundar. Nah, mereka yang dikasih nama itu punya kesempatan buat naik jabatan jadi pemegang kursi meja bundar jika ya jabatan itu lagi kosong. Karena ya setiap tahunnya itu pasti bakal ada 12 orang yang jadi pemegang kursi. Karena ya Tears of Diabolos itu cuma ada 12. Yang dimana ya fungsi dari Tears of Diabolos itu buat mempertahankan kekuatan iblis yang mereka miliki. Dan sejauh ini yang diketahui jadi pemegang kursi meja bundar adalah Modred yang memegang kursi ke-9, Nelson yang memegang kursi ke-11, dan Dom yang memegang kursi ke-12. Nah, pertemuan pertama kultus Diabolos sama Shadow Garden itu pas kultus Diabolos nyulik Claire, kakaknya Cheat, yang dimana ya sebenarnya sih ini karena mereka salah culik aja gitu ya. Nama mereka jadi mulai terkenal gitu. Ya mereka tahu gitu kan si siapa Claire itu punya kutukan Diabolos, tapi ya kenapa Claire itu bisa sembuh gitu kan dan bisa mengontrol kutukan Diabolos. Itu yang pengen mereka cari tahu, makanya mereka nyulik Claire. Padahal ya itu semua kan berkat Cheat yang nyembuhin Claire dan jinakin kekuatan iblis atau kutukan iblis yang ada di tubuhnya Claire. Dan pada awalnya ya kultus Diabolos itu nggak terlalu peduli gitu kan sama Shadow Garden. Mereka ngira ya Shadow Garden itu cuma organisasi nggak jelas gitu. Walaupun ya benar juga sih Shadow Garden itu nggak jelas gitu ya, karena ya atasan sama bawahannya aja kagak ada sinkronnya sama sekali anjir. Tapi ya tetap aja gitu ya cuk ya, mereka itu broken, Shadow Garden itu broken karena ya semenjak Cheat ngeluarin skill wibunya gitu kan, I Am Atomic, yang ngancurin setengah ibu kota Midgar, kultus Diabolos itu mulai menganggap serius Shadow Garden. Begitu juga sama Shadow Garden gitu kan, yang dari awal ya sudah menganggap serius kultus Diabolos. Kecuali Cheat sendiri, karena ya bagi Cheat, kultus Diabolos itu cuma sekedar batu loncatan buat ngewujudin mimpinya itu gitu kan. Atau hasrat cuninya jadi penguasa bayangan yang paling keren, yang paling kuat, yang paling kece gitu kan. Dan oke lah, mungkin cukup sampai di sini buat pembahasan kali ini. Gimana menurut lo nih Cuk? Coba ya tulis jawaban lo di kolom komen. Kalau lo punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacotan-bacotan gak penting lo lupa, lo juga bisa tulis di dalam kolom komentar. Kalau lo suka sama pembahasan kali ini, lo bisa tekan tombol like. Kalau lo gak suka, lo juga boleh dislike. Gue gak maksa lo kocok buat tekan tombol like. Dan jangan lupa ngobrol ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.